Polis Johor akan memanggil timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon bagi memberi keterangan berhubung tular gambarnya yang dikatakan melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika Aidiladha. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin PC berkata kertas siasatan berhubung pelanggaran SOP membabitkan Muhammad Rashid bersama isteri dan anaknya juga sudah dibuka untuk siasatan. Menurutnya, selain keluarga yang terbabit, polis juga memanggil pemilik inap desa itu bagi diambil keterangan dalam masa terdekat. Kes disiasat mengikut Peraturan 18-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor pada Sabtu. Ada juga saya dapat komen-komen kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook sebagainya ataupun social media yang mempertikaikan tindakan polis lah. Katanya polis ni ada dua double standard lah. Kalau orang awam, terus diberi kompang. Kalau melibatkan VIP, kita buka kertas siasatan. Saya nak beri penerangan sikit, mungkin kita salah faham juga. Bagi kes-kes yang kita keluarkan sama ni, ialah kes-kes yang direct terus kita pergi buat apa tu pemantauan. Kita dapati ada pelanggaran dan kita boleh keluarkan saman dan terus kepada pesalah tersebut lah. Tapi dalam kes-kes tertentu tuan-tuan, bukan melibatkan VIP saja.